teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Suabadi. Kalian pernah kebayang gak sih kalau ada seseorang yang bisa bekerja dengan cepat layaknya superhero Flash? Mungkin kalau lihat orang-orang yang ada di video ini, kalian bakal ngira kalau video ini dicepetin doang. Tapi kenyataannya memang benar ada orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sangat cepat. Nah, daripada basa-basi lagi, langsung aja yuk. Kali ini kita mau kasih tahu kalian pekerja tercepat dari seluruh dunia yang nggak bakal bisa dikalahkan oleh siapapun. Office Boy. Mengapel mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, tapi OB1 ini bisa melakukannya dengan cepat sekaligus nih guys. Pembuat es krim. Kalau orang yang satu ini bisa menyatukan es krim dengan toppingnya dengan sangat cepat nih guys. Es krimnya pun kelihatan sangat enak yang pastinya bakal bikin kita lapar ya guys. Tukang packing. Kalau kalian pengen mengirim barang dan lagi buru-buru, kayaknya kalian harus coba ke tempat ini nih guys. Karena pekerjanya bisa mengemas kardus tersebut dengan sangat cepat. Memasang batu bata. Kalian pasti pernah melihat kan, kalau untuk memperbaiki jalan setapak itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi coba lihat ya guys, orang ini bisa memasang batu bata dengan sangat cepat. Tukang cap. Tukang cap satu ini bisa mengecap seluruh kertas-kertas yang ada tanpa terlihat kesusahan sedikit pun. Apa jangan-jangan dia memiliki kekuatan seperti Quicksilver ya guys? Penghitung uang. Sekarang ini sudah ada yang namanya mesin penghitung uang untuk mempermudah pekerja bank ketika ada transaksi uang dalam skala besar. Nah, ternyata ada sebuah bank di Cina yang memiliki karyawan yang bisa menghitung uang dengan sangat cepat tanpa menggunakan mesin loh guys. Pembersih kaca. Ketika kalian mencoba membersihkan kaca di rumah kalian, kalian pasti tahu kan kalau itu bukan merupakan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan cepat. Nah, seorang petugas kebersihan di sebuah bandara bisa membersihkan kaca dengan kedua tangannya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Pelayan restoran. Pasti kalian bete kan kalau lagi pengen makan tapi nggak ada tempat duduk yang bersih. Nah, kalau kalian makan di restoran ini, kayaknya kalian nggak bakal kehabisan tempat duduk nih guys. Karena pelayannya bisa membersihkan meja kotornya dengan sangat cepat.
satu kalkulator. Sekarang ini mungkin bisa mengetik dengan 10 jari, udah gak hebat lagi ya guys. Tapi kalau kemampuan berhitung menggunakan kalkulator dengan sangat cepat, pasti luar biasa ya guys. Jajanan pasar. Memang orang-orang yang berjualan di pinggir jalan biasanya memiliki skill dewa karena bisa menyajikan makanannya dengan sangat cepat. Seperti ibu satu ini bisa menyajikan makanan yang dibungkus dengan daun pisang dalam beberapa detik saja. Memotong semangka. Percaya nggak kalian, kalau untuk memotong semangka hanya diperlukan 20 detik saja loh. Kalau nggak percaya, coba lihat aja nih sendiri. Nah, barusan kalian melihat pekerja tercepat dari seluruh dunia yang nggak bakal bisa dikalahkan siapapun, menurut mahasiswa Abadi. Boleh dong kasih tau kita menurut kalian yang paling keren yang mana nih guys? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian dan sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, serta like, dan share video ini kalau kalian suka ya.